Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang puasa 6 hari pada bulan Syawal. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk membahas kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan qala musannif yustahabu liman shoma ramadhana ayat bi'ahu bisittin min syawalin lima rawa Abu Ayyub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana wa tba'ahu bisittin min syawal fa kannama shoma ad-dahra. Disunnatkan liman shoma ramadhan, bagi orang yang berpuasa Ramadan, ayat bi'ahu bisittin min syawal, supaya mengikuti puasa Ramadan tersebut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena sesuai apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana wa tba'ahu bi sittin min Syawal," barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian puasa tersebut diikuti dengan puasa sunnah pada 6 hari di bulan Syawal, fa kaannama shoma ad-dahra, maka seakan-akan dia melaksanakan puasa selama 1 tahun. Teman-teman yang dimuliakan Allah, penjelasannya hadis Abu Ayyub adalah hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi hadisnya sahih. Nama lengkap daripada perawi hadis yaitu Abu Ayyub adalah Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari An-Najari. Jadi bin Nun wal Jim, menggunakan Nun dan Jim, jadi An-Najari. Syahida Badran wal Musyahid kulluha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang sahabat yang menyaksikan atau mengikuti sahabat yang mengikuti perang Badar dan perang-perang lainnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hukum yang kita bisa bahas mengenai hadis ini adalah yang pertama yang bisa kita garis bawahi adalah di dalam hadis ini Rasulullah SAW menggunakan lafaz sittun min syawal. Jadi sittun min syawalin, bukan sittatun min syawal. Biasanya kalau ma'dud ya, kalau ma'dudnya itu mudzakkar, maka adadnya itu harus mu'annas gitu. Harusnya sittatun min syawal gitu. Tapi di dalam hadis ini walaupun ma'dudnya mudzakkar, adadnya juga mudzakkar. Ini menunjukkan bahwasannya di dalam bahasa Arab itu ada fleksibilitas ya dalam penggunaan kata lafaz gitu. Jadi sittun min syawal itu boleh gitu ya. Jadi boleh kita mengatakan sittun sumna khamsan wa sumna sittan wa sumna asyran wa salasan. Kita berpuasa khamsan 5 kali. Ya. Dan lain sebagainya. Atau di dalam ayat juga dikatakan
misalnya arba'atu asyurin wa asyra, ya. 4 bulan 10 hari wa asyra ayyamin gitu ya. Jadi asyra ayyamin di dalam Al-Qur'an. Jadi boleh menggunakan lafaz dibuang tak marbutahnya muannasnya walaupun ma'dudnya dalam keadaan mudzakkar. Itu satu pengetahuan. Yang kemudian yang bisa digarisbawahi lagi adalah hukum daripada hadis ini. Menurut madhab Syafi'i, ya. Jadi menurut madhab Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal, puasanya sunnah puasa 6 hari setelah Syawal, ya. Setelah Syawal, karena mengikuti hadis di atas, hadisnya sahih. Dan disunnatkan wa yustahabu ayyasumaha mutatabi'atan fi awwali syawalin fa in farraqaha aw akharaha an awwali syawalin jaza. Jadi sunnahnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu berturut-turut. Hari pertama ya, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 7 nanti lebaran ketupat. Fa'in farroqoha, tapi kalau misalnya dipisah-pisah, misalnya tanggal 2 puasa, tanggal 3 tidak puasa, baru nanti puasa lagi tanggal 5, sampai jumlahnya selama 1 bulan di bulan Syawal itu adalah 6 hari. Atau diakhirkan, misalnya di 10 hari pertama bulan Syawal dan 10 hari kedua bulan Syawal tidak berpuasa, tapi puasanya nanti di tanggal 21 misalnya diakhirkan ya sampai tanggal 26 itu boleh ya, jaza boleh. Wa kana fa'ilan li asli hadhihi sunnah li umumil hadisi wa itlaqihi. Jadi orang tersebut walaupun memisahkan atau mengakhirkan hari di bulan Syawal telah melaksanakan dalil, ya, telah melaksanakan dalil hadis di atas karena hadisnya berlaku umum. Situn min Syawal, 6 hari di bulan Syawal Nabi Muhammad tidak menjelaskan bulan 6 harinya itu apakah di awal, di tengah atau di akhir. Jadi mutlak, ya, umum hadisnya itu. Wa mimma la khilafa fihi 'indana wa bihi qala Ahmad wa Dawud. Jadi menurut madhab Syafi'i, kalangan ulama Syafi'iyah, tidak ada perbedaan tentang kesunahan, tidak ada perbedaan pendapat tentang kesunahan puasa Syawal, sunnah puasa Syawal. Nah, waqala Malik wa Abu Hanifah, adapun dua mazhab yang lain yaitu Imam Malik dan Imam Abi Hanifah mengatakan, berpendapat bahwasannya puasa di bulan Syawal itu hukumnya makruh, yakrahu saumuha. Qala Malik fil Muwatta, dikatakan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta ketika beliau mensyarahi hadis di atas, ya. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma dahra. Bagaimana penjelasan Imam Malik ketika membahas hadis di atas? Kata beliau, wa sawmu sittati ayyamin min Syawal lam ara ahadan min ahli ilmi wal fikih yasumuha wa lam yablughuhu dhalika an ahadin min as-salaf wa anna ahli ilmi kanu yakrahuna dhalika wa yakhafuna bid'atahu. Jadi ada beberapa pengertian. Satu, menurut Imam Malik bahwasannya beliau tidak pernah melihat satu orang pun di kalangan ahli ilmu dan di kalangan ahli fikih yang berpuasa pada bulan Syawal setelah bulan Ramadhan. Ya, walam yablughu dzalika an hadin min salaf, dan puasa tersebut tidak pernah tersampaikan satupun dari ulama-ulama salaf dan ahli ilmu. Wa anna ahli ilmu kanu yakrahuna dzalika wa yakhafuna bidatahu, dan ahli ilmu ketika itu, ya, ulama salaf itu, ya, ahli ilmu ulama salaf ketika itu mereka memakruhkan dan takut akan bid'ah daripada puasa sunnah Syawal. Wa yulhiqu bi Ramadhana ahlal jafa' wal jahalah ma laysa minhu law ra'aw fi dhalika rukhsatan inda ahli ilmi. Ya, dan war'awhum ya'maluna
waro'auhum ya maluna dalik. Kalau misalnya ahli ilmu itu mengetahui tentang hadis di atas, maka mereka akan mengamalkan. Ya, ini adalah dalil yang diberikan oleh Imam Malik bahwasannya beliau tidak pernah melihat satu orang pun dari ulama salaf. Kata Imam Malik, bagaimana? Kata Imam Nawawi, ya, ulama Syafi'i menjawab pendapat Imam Malik di atas adalah bahwa dalil-dalil kami ini, dalil tentang puasa di bulan Syawal itu, dalilnya sahih, ya, tidak bisa dibantah. Adapun perkataan Imam Malik, lam ara ahadan yasumuha, saya tidak pernah melihat salah satu orang pun yang berpuasa, itu bukan berarti tidak melihatnya Imam Malik itu bukan berarti itu makruh, tidak berarti itu yadur, bahaya gitu ya. Falaisa bihujjatin fil karahah, li'anna sunnah sabatat fi dzalika. Jadi hujah saya tidak pernah melihat itu bukan dalil atau bukan ya bukan dalil tentang kemakruhan, karena memang sunnahnya sudah jelas sabata, tidak bisa dibantah lagi. Fa kaunuhu lam yara lam yadur. Dan berkata Imam Malik tidak pernah melihat orang itu bukan berarti tidak bahaya gitu ya. Sama seperti ketika saya mengatakan saya tidak tahu bahwasannya misalnya di pesantren Al-Khalili itu ada santri. Nah, ketidaktahuan saya itu tidak ada santri di pesantren Al-Khalili bukan berarti di pesantren Al-Khalili itu tidak ada santri, tidak ya. Ya. Jadi keterbatasan pengetahuan kita terhadap suatu ilmu bukan berarti ilmu itu tidak ada gitu. Nah, itu hujah daripada Imam Nawawi ketika membantah pendapat Imam Malik. Jadi menurut kita madzhab Syafi'i, setelah melihat dalil di atas, kesimpulannya bahwa puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari itu sangat sunnah. Kenapa para ulama berhujah bahwasannya seakan-akan gitu ya puasa selama 1 tahun? Kata para ulama, karena satu kebaikan itu adalah dibalas 10. 1 bulan kita berpuasa itu berarti balasannya 10 bulan. Nah, 6 hari kita berpuasa itu balasannya 2 bulan. Jadi pas 12 bulan gitu. Itu maksudnya para ulama itu ya, ketika mentakwil atau menjelaskan kenapa secara kuantitas ya, secara kualitas pahalanya itu 1 tahun. Iya, karena 1 bulan itu sama dengan 10 bulan, 6 hari itu sama dengan 2 bulan. Karena satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kesunahan puasa di bulan Syawal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, dinas salatul sakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.